buang tu. Ya. Ha, buang tiung. Allah. Assalamualaikum. Jom, assalamualaikum. Buang tu. Dia dah kata salam makna tau. Allah. 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 Pekat tu. Ada orang macam tu lah. Macam budak sekolah ha. Tanya. Tuhan nama apa? Allah. Cek-cek. Dia tahu dia apa lah. Sebab akal dia tak masuk akhirnya. Jadi zikir yang pertama jatuh pada nama tu. Allah, Allah nama Tuhan. Sebut dia lisan, tubik keluar. Kerana dia tak internalize, tak masa dalam hati. Dia tidak mesrat dalam jiwa. Pasal sebut di luar. Yang kedua, zikir tadi duduk pada suara tarannum di Allah tu masuk dalam hati. Allah, Allah. Baru dia rasa suara hati. Oh, tadi suara mulut Allah Allah tu, suara hati Allah. Dalam tu bunyi. Hati kita ada suara ya? Suara lisan, suara hati. Kalau ada dua, suara hati suara lisan, ambil suara hati dulu. Kalau lisan ni buang keluar, pasal tak ada makna ya? Pada nama je. Suara hati ni berhasil sebagai kemasalahan kita. Yang ketiganya, saka peringkat jazbah. Hati kita pada masa itu berada satu hadarah, kawasan. Kawasan apa? Tak lupa dengan Tuhan. Orang lain kita lupa. Allah lupa, orang lain lupa, lupa. Lupa Allah, lupa orang lain. Tapi hati kita hadarah dia di sini, hati dengan dia. Pada masa itu, hati kita tertarik dengan Allah. Ingat pada Allah. Lupa segala yang banyak, ingat yang satu saja, iaitu Allah. Dia pun kemasan. Itu yang kita hendak. Baikkan hati kita berdoa Allah Ta'ala tu. Gunakan keadaan ni dengan suara hati. Allah, suara hati dulu. Lepas tu baru rasa hati. Suara lisan, suara hati. Okey. Rasa hati. Rasa apa? Masyarakat Allah lah hati kita. Ha, itu dia. Cuba tulis. Alif Lam Lam He Alif Lam Lam He sambung belakang dah. Engkaskan. Rekaskan. Buang alif. Buang alif. Tadi alif lam lahu punya Allah kan. Buang alif. Jadi apa? Lam lahu bukan lelah. Lillah kan Allah maknanya. Tulis-tulis. Tinggal lillah. Lam lahu maknanya kan Allah. Ada makna kan? Tengok. Buang lam sekali lagi. Jadi lahu dah. Tak, ada makna dia. Bukan loh, loh, bukan lahu. Kerana Allah. Kerana dia. Buang lam sekali lagi. Tu jadi apa? Huwa. Hu siapa dia? Kul huwa Allah. Kul huwa. Dia. Hu mandu dia. Dia Allah tu. Tak apa sebut Allah. Hu saja. Hu. Dia. Dia belaka tadbir ni tu, ada makna tu. Kau tak faham tu yang kasihan dia daripada Allah tu. Lillah, lillah jadi lahu. Buanglah jadi hu. Hu dia makna semuanya dia mentadbir anak kita ini. Kul hu Allah, katalah hu huwa dia tu satu saja. Kok banyak tanduk satu, iaitu hu Allah. Ahad satu. Hu tu Allah yang satu, dia yang satu. Oh main. Ada makna belak pecah macam ni jatuh ke hu juga. Kok dia mana? Mana tu cara dia?
jatuh ke mana hu tadi? Hu tu bukan bukan jatuh lisan, bukan jatuh mulut, jatuh pada suara hati. Bila ada suara hati, timbullah masa hati kita dengan Tuhan. Ada soalan? Tak ada soalan putih sekarang ni. Saya suara dah tahan. Wallahu a'lam.